Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat WhatsApp dengan tampilan transparan ya. Pertama, teman-teman download dulu aplikasi WhatsApp transparannya. Kalian tinggal klik link yang sudah ada di deskripsi. Sini saya sudah menginstal ya. Sudah mendownload, tinggal kita menginstalnya. Teman-teman tinggal klik pasang aja, tunggu sampai selesai menginstal. Kemudian setelah diinstal, teman-teman masuk ke pengaturan manajer aplikasi. Kemudian oh iya, untuk aplikasi ini teman-teman juga bisa memakai WhatsApp yang dari Play Store, jadi teman-teman bisa menggunakan dua WhatsApp dalam satu HP. Nah, teman-teman jangan lupa setelah klik buka, kemudian izin kita centang, kita nyalakan semuanya. Oke. Ya. Kita buka aplikasinya. Oke, kita masukkan kode verifikasinya. Ya, kita sudah masuk. Kita tinggal masuk seperti biasa aja. Oke. Sudah masuk semua teman-teman. Jadi WhatsApp ini tetap transparan ya. Tuh. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen teman-teman. Saya tunggu. Terima kasih.